National Police chief general Sutarman on Tuesday said that he will investigate the publishing permit and the legality of the publisher of the obo rakyat people's torch tabloid should the publisher be unable to show a valid publishing permit those responsible for the company will have to face the law membuat membuat tabloid tanpa izin kan undang-undang seseorang membuat tabloid Itu tidak punya izin, katakanlah begitu. Tapi ini kan termasuk undang-undang pers yang tentunya tetap saja kita akan ada undang-undang pers. Kalau kalau eh, misalnya seseorang membuat toploid, kemudian dibagi-bagikan seperti itu, ini kan mungkin yang tidak punya izin. Tentu kita akan dalami juga pelanggaran mana, pasal mana, ya terkait dengan undang-undang persnya. Di undang-undang pers ini bukan hanya eh, terkait dengan pemberitaannya juga tetapi juga tabloid atau mungkin koran atau apa yang digunakan kemudian disampaikan kepada publik ya, seperti itu apakah dia punya izin memenuhi persyaratan untuk pendirian atau tidak itu tentu akan terkait juga dengan undang pers kemudian dalam pemberitaan itu yang tadi saya katakan mungkin ada seseorang yang merasa dirugikan dari pemberitaan